Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia amat terkesan dengan pemergian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ataupun KPDN, Salahuddin Ayub, menyifatkan Allah Yarham sebagai seorang sahabat yang setia. Kata Anwar Ibrahim, secara pribadi, ianya satu kehilangan besar buat diri saya dan sekeluarga. Dan saudara Salahuddin teguh bersama dalam perjuangan yang panjang ini sehingga ke akhir hayat. Jasa dan budinya tentunya tidak termampu dibalas secara materi. Beliau dikenali kerana mempunyai sikap kepribadian yang tinggi, sama ada kepada kawan maupun lawan, sosok yang kuat bekerja dan sangat taat pada amanah dan tanggungjawab. Berehatlah sahabatku. Semoga Allah SWT memberi kesabaran yang tinggi buat sekeluargamu, mengampunkan segala dosamu dan semua saudaraku. Salahuddin diberikan tempat yang istimewa di sisinya, insyaAllah, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim maklum balas segera di media sosial. Terdahulu, anak kepada Allah Yarham timbalan Presiden Amanah itu, Fatihah Salahuddin, mengumumkan bapanya telah menghadap ilahi pada jam 9.23 malam 23 Julai 2023. Terima kasih kerana menonton.